Lagi di channel Nathan, bro. Kali ini kita bakalan membuat iron generator di versi 1.1. dan sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk mencet tombol like dan subscribe dan komen sendiri bagi para pencinta Minecraft. Yuk kita langsung ke tutorialnya. Jadi guys, seperti ini ya cara membuat mesinnya. Maka iron itu bakalan keluar terus. Nah, bakalan keluar. Jadi di sini itu tidak habis-habis ya ironnya, sampai kapanpun. Jadi dalamnya itu ada comment blocknya, jadi tidak akan habis-habis ya. Yuk kita lanjut. Jadi untuk bahan-bahannya yaitu quartz slab, redstone, button, redstone repeater, and dropper. Oke. Dan jika kalian masih bingung ingin mencari comment block, tulis aja. Dan lalu kita sudah dapat comment blocknya, coy. Waduh. Jadi pertama kita lubangin, gali nyampe 1, 2, 3. Lalu di sini kita kasih comment blocknya dan kita kasih droppernya, kita harus naik. Nah, jika udah selesai seperti itu, lalu kita buat lubang sebesar-besarnya. Lu ingat lubangnya hanya 2. Jadi jika kalian udah melubanginya sebesar-besar mungkin ya, lalu kita kasih redstone repeater di sini dan kita arahnya kudu ke sana ya guys, kudu ngadep sana seperti ini, dan satu lagi kita ngadep ke sana seperti ini dan seperti ini. Lalu kita tigakin supaya lama gitu. Lalu di sini kita kasih redstone, and sini redstone, dan sini redstone. Lalu di sini kita kasih belum, sini masih redstone, dan sini kita kasih redstone repeater. Nah, kita kasih redstone repeater. Lalu di sini kita kasih redstone, dan sini repeater lagi. Lalu di sini juga kita kasih redstone repeater. Lalu di sini redstone, dan di sini itu kita kasih redstone repeater nyampe droppernya. Nah, jika udah seperti begini ya, lalu kita lubangin. Oh iya guys, jadi naruh comment blocknya itu tadi saya salah ya. Jadi kita seperti ini, kita hancurin lagi comment blocknya. Lalu kita kitanya di sini, dan jadi ngepas gitu. Nah, jadi kita harus seperti ini ngepas. Tapi tadi itu kita seperti ini guys. Tadi itu kita seperti ini. Nah, jadi otomatis itu ada gambar kayak naiknya gitu. Oke. Nah, lalu kita
seperti ini kan, dan kita tulis krep latte hitam spasi blok, lalu kita tulis seperti ini dan plus 1 plus spasi seperti itu, dan kita spasi lagi slot titik kon container, lalu kita tulis 0 iron. Ingat and 0, lalu kita tuh ini ke repeat and always active. Nah, ini baru selesai dan ini bakalan ada terus jika kita ambil yang gak akan auto. Nah, langkah yang kedua adalah kita bakalan menutup tempat sebelum ditutup tempatnya, lalu kita buat ini dulu ya guys, kita buat untuk redstone-nya di sini aja. Kayaknya jangan di situ karena berbahaya. Nah, lalu kita kasih button-nya di sini aja dan lalu kita mulai menutupnya coy. Waduh gembel, ayo tutup. Oke guys, tadi itu yang dropper jangan ditutup ya gembel. Oh ini kehancur lagi. Oke nggak apa-apa. Nah, kita hias aja sebaik mungkin kalian menghias rumah. Waduh, ini tombang hiasin mulu dah. Pengen masuk YouTube kali. Oke, sini aku bakalan kita coba tutup. Lalu bismillahirrahmanirrahim pencet. Oh enggak bisa ya. Oh bisa coy. Jadi so hari ini segitu aja episode-nya ya, yang mau saya sampaikan kepada kalian semua yang ada. Jika tombolnya udah dipencet nggak bisa diperhentiin coy, misalnya kita main bad war atau main set. Mungkin segitu aja episode hari ini. Jangan lupa untuk persen tadi udah. Oke dah, bye.